ketiadaan informasi antara penjual dan pembeli gitu ya. Seorang pembeli misalkan ketika tahu harganya itu mahal, mungkin akan berpikir dua kali kalau misalkan kemampuan membelinya nggak ada di sana gitu ya. Tapi kan yang terjadi adalah pembeli nggak tahu kalau tempat itu mahal gitu ya. Jadi ketika itu pembelinya datang ke sebuah tempat makan dengan ekspektasi harganya murah gitu ya, mungkin pembelinya ngerasa bahwa tengkleng itu makanan yang harganya murah gitu, padahal sebaliknya gitu ya. Jadi ketika dia sudah berekspektasi harganya paling nggak standar gitu ya, terus ketika harganya melebihi ekspektasi, dia akan kecewa dan mungkin ngerasa ditipu atau ngerasa dibohongin. Tempat wisata yang apa ya istilahnya ngepruk ya, kalau bahasa Jawanya ngepruk harga itu bukan sesuatu yang baru dan itu udah terjadi banyak sekali gitu kan. Cuman biasanya dari dulu itu ceritanya itu beredar dari mulut ke mulut gitu kan. Itu bukan sesuatu yang diketahui oleh banyak orang. Wisatawan di Malioboro itu dulu sebelum ada peremajaan dan pembenahan sistem manajemennya itu banyak yang ngepruk harga gitu kan. Tapi setelah akhirnya diketahuin gitu ya, dan akhirnya ada pembenahan, maka sekarang ada daftar menunya, ada daftar harganya. Dampak negatifnya adalah itu tadi, orang yang datang dan udah tahu reputasi buruk pedagang makanan di suatu daerah wisata pasti akan ogah mau balik dan makan di sana lagi. Dari segi penjual yang harus dibenahi adalah sistem berjualannya. Sebisa mungkin seorang penjual itu transparan gitu kan. Harganya berapa, proporsi berapa, atau kalau misalkan dalam kasus tengkleng itu misalkan ambil bagiannya itu per partnya, per bagiannya itu berapa, itu sama kayak gitu. Itu untuk menghindari kasus yang kayak kemarin. Jadi pembeli nggak merasa digetok gitu ya.